Sedap weh. Sebijik macam nasi kenduri. Siapa-siapa yang lalu depan warung ni, kalau tak tahu ini adalah warung, diorang ingat ini adalah kerja kahwin. Masih baik diorang ada signboard besar kan, tulis waring, waring. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak pergi makan nasi kenduri hari-hari. Haa, dekat kapal ni. Ha, dekat dengan rumah Pak Is. Ha, Pak Is melantak babe. Ha, warung nasi kenduri kahwin hari-hari ni dah jadi orang kata apa? Macam trend lah kan. Ha, sebab yelah masa waktu PKP hari tu, orang nak buat kenduri kahwin tak boleh. Jadinya ramai yang teringin nak makan nasi kenduri kahwin ni. So jomlah aku bawa korang, kita tengok lauk-lauk apa je yang ada dekat warung nasi kenduri kahwin hari-hari ni. Guys, aku dah ambil dah ni. Ha, nasi kenduri. Ha, nasi kenduri kahwin ni. Dia punya feeling kalau datang kat sini memang macam kau datang ke kenduri kahwin. Ha, seriously. Dengan dia punya setting bunga mangga dia kan. Dengan dia punya seating meja-meja, dengan dia punya susunan lauk-lauk tu kan dekat atas tray tu. Memang sebiji weh. Cuma nya hak dia pengantin je. Dan untuk selection lauk dia tadi aku tengok ada banyak juga. Okay. Dan dia bagikan lane okay, untuk orang yang nak dine in dan juga siapa yang nak tapau lah. Dan untuk air pun diorang ada sediakan air sirap. Air sirap kosong ni lah. Air sirap yang simple macam ni. So sebelum aku nak makan, kita basah tekak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Untuk lauk-lauk ni aku ambil ayam masak merah. Lepas tu aku nak try juga dengan dia punya daging hitam dan juga dia punya kambing. Katanya kambing kat sini memang hot seller. Cepat habis. Kalau korang datang lambat memang confirm habis lah. Dan aku ada mix sekali dengan dia punya ni sambal goreng ni. Ini orang Jawa punya style lah kan. Dan untuk nasi katanya ada dua pilihan. Satu nasi minyak macam aku ambil ni, warna kuning ni. Satu lagi nasi hujan panas. Ikutlah korang nak makan yang mana satu. Nak test power dia punya nasi je. Nasi saja dengan dia punya kuah, kuah kambing ni tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Sebijik macam nasi kenduri. Ini dia punya ayam masak merah. Waktu aku datang ni, diorang baru sahaja buat operasi lebih kurang dalam 4 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi untuk dia punya kualiti, aku dah rasa tadi kan dia punya nasi memang terbaik. Macam dah biasa buat kenduri tu. Tadi waktu aku datang, orang belum pack lagi. Tak ramai lagi. Dan selection lauk pun masih banyak lah. Try dia punya sambal goreng. Wah. Pure Jawa punya ni. Sambal goreng. Jadi waktu aku datang, diorang baru saja top up ni lauk kambing ni. Aroma nasi minyak dia memang syok lah. Yeah. Dia tambahkan lagi feel apa? Kenduri kahwin kan, sebab diorang pasang sekali dengan lagu kahwin. Lagu Blues Gang, Blues Gang. Wah, padu dia punya kambing. Patutlah orang datang sini nak tibai dia punya kambing weh. Satu lembut, satu lagi punya rasa rempah dia tu. Best. Menurut apa yang diceritakan oleh owner, okay, nasi kenduri kahwin hari-hari ni, dia kata, akak ni kata dulu dia, husband dia yang tolong buat kan, apa, gerai ni, ataupun warung ni kan. Sebab kata tu, sebab katanya masa tu, akak ni dia pregnant. So, mengidam nak makan nasi kenduri. So dari situlah orang kata apa, terkeluarnya idea untuk buat warung nasi kenduri kahwin hari-hari ni.
aku ambil lauk ni semuanya sikit-sikit lah eh. Sebab nak merasa punya pasal kan. Kalau siapa yang nak dine in kat sini, korang boleh datang. Bawa family atau bukan kawan. Sebab dia ni seating. Ada yang seating meja panjang, ada yang seating meja untuk 4 orang makan. Haa. Wah. Jarak perjalanan daripada rumah aku pergi sini lebih kurang berapa eh? 15 minit. Haa. Dekat je. Oh ni dia punya daging hitam. Haa. Wow. Power weh. Dia punya rempah ni power. Untuk flavor daging hitam ni of course lah, dia orang akan buatkan ada rasa yang sikit manis kan. Tapi manis dia tu tak keterlaluan. Tekak aku boleh terima. Sebelum aku datang sini, aku dah buka dekat Google Maps, mencari alamat untuk datang ke nasi kenduri kahwin hari-hari ni. Ha. Di masa aku Google tu, rupanya dah banyak juga tempat. Bukan cawangan sini lah eh, tapi perniagaan orang lain. Ha. Dah ramai lah sebenarnya yang buatkan konsep macam ni. Sebab aku rasa ialah eh, masa PKP dulu kan, dah berapa tahun dah? Dah masuk 3 tahun kan? Ramai yang orang tak boleh nak buat kenduri kahwin. Ha. So jadinya, ramailah peminat-peminat nasi kenduri kahwin ni tak dapat nak makan. Lauk-lauk yang ada masa kenduri kahwin kan. So itulah yang membuatkan perniagaan-perniagaan yang menjualkan nasi kenduri kahwin macam ni okay, boleh naik dengan lajunya. Tapi serius weh, siapa-siapa yang lalu depan warung ni, kalau tak tahu ini adalah warung, diorang ingat ini adalah kerja kahwin. Masih baik diorang ada signboard besar kan, tulis warung nasi kenduri kahwin hari-hari. Tadi aku tengok diorang ada lauk ayam ungkep. Dan biasanya aku jumpa ayam ungkep dengan sambal goreng tu dekat nasi ambeng kan. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan aku makan okay, di warung nasi kenduri kahwin hari-hari di Kapar ni. So siapa-siapa orang Kelang, orang Shah Alam, orang mana lagi yang kawasan-kawasan sekitar ni lah yang rasa macam aku dah lama lah tak makan nasi kenduri kahwin, boleh datang makan kat sini. Harga yang diorang sediakan sangat-sangat berpatutan. Confirm tak koyak punya korang punya wallet tu. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Beach Studios, make sure korang subscribe ni, klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga TikTok, boleh follow kita orang dekat sana. Kalau nak update-update terkini daripada Padu Bib, korang boleh follow kita orang dekat Facebook lah. Aku memang sangat aktif dekat Facebook. So okay guys, aku nak sambung makan. Nak habiskan ni nasi kenduri kahwin ni. Apapun hidangannya ada dekat sini memang padu gila be. Padu Bib.